Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali lagi kita di MGT Hub. Hari ini Zik nak ceritakan tentang perjalanan untuk kereta Myvi MGT Hub Zik lah. Sekarang ni Zik berada di Pulau Dua Kepong, Zik tak masuk lagi. Ni Zik nak tengok kereta Zik setelah Zik rasa 3 bulan lah Zik dah tak tengok kereta Zik apa jadi. Zik tengok secara gambaran saja yang diberikan oleh kawan Zik yang ada dekat Pulau Dua Kepong lah, iaitu nama dia orang panggil Q Izham. Lepas tu yang uruskan kereta Zik dekat sini adalah nama dia Hapi. 3 bulan korang bayangkan Zik tak tengok kereta Zik depan-depan. Jadi Zik pun tak tahu macam mana rasa dia. Zik tengok kereta Zik. Zik nak kongsikan lah perjalanan apa dah jadi dengan kereta Zik. Lepas Zik akan tunjuk lah yang mana bahagian yang diorang repair. Tanpa membuang masa, jom kita pergi ke Pulau Dua Kepong dan kita tengok apa yang Pulau Dua Kepong buat untuk restore kereta Zik. Dah sampai dekat Pulau Dua Kepong. Inilah tempat body and paint Pulau Dua Kepong. Dihantarkan kereta Zik untuk diorang betulkan balik kereta Zik. Tapi bukan ini, bukan kereta Zik ni. Ini beza. Kalau korang nak tengok kereta Zik, jom ditunjukkan kepada korang. Yeah. Yeah, ini dah kunci. Togil, tak ada apa-apa, bosok. Aku acuat, tiba-tiba terlihat buat cat warna hitam. Sebab dia adalah yang dia request lah untuk cairkan. Yang pertama yang dia akan tunjukkan kepada korang apa yang dah jadi pada kereta tu masih existed. Okay, kalau korang nak tahu, itulah standard. Okay, first dan kita ni lah adalah di 2 bintang. Tapi kalau 2 bintang ni tak adalah teruk sangat. Sebenarnya, kalau dekat Pro 2 ni yang best dia dekat tempat yang betul-betul kita hantar Pro 2 official, kita akan terus buka. Korang tengok ni, accident, semua accident dekat sini. Sini semua tempat yang mana yang dah accident-accident semua dihantarkan dekat sini. Body and paint ni memang semua mana-mana kereta accident, korang boleh hantar lah dekat sini yang mana berdekatan ataupun dekat area Kuala Lumpur. Luar ni memang dia cakap penuh. Sekarang ni tengah, kawan dia cakap tengah kiranya macam musim-musim accident. Paling teruk sekali. Dia rasa ni memang dah total loss lah. Depan dah macam ni, belakang, na'udzubillah. Dia orang tak tahu nak cakap macam mana kan. Hujan lah, hujan untuk semua yang accident-accident kat sini. Zik, doakanlah kepada korang siapa yang mengalami hujan, macam contoh accident kereta ke ataupun hujan-hujan lain,
dengan zaman-zaman sekarang ni kan, dengan ekonomi sekarang macam ni kan, doakanlah supaya korang semua dimurahkan rezeki. Siapa-siapa yang dekat sini pun kena ujian musibah macam Zik pernah kena sebelum ni, Zik doakan juga semoga dia murahkan rezeki. Amin. Semua kat sini daripada depan sampailah belakang tu semua accident kan. Kalau siapa yang nak hantar kalau kereta accident kat Pro 2 Kepong, korang boleh carilah person in charge yang tolong Zik, iaitu Hafiz ataupun Q Izham. Okay, Zik nak ceritakan kat sini tentang tadi, dalam kat sini offer dia adalah semua quotation dah habis adalah RM14,000. Jadi betterment yang Zik kena bayar 20% nanti adalah RM1,779.18. Nah, jadi korang boleh tengoklah dekat sini. Okay, RM1,779. Jadi ini adalah after discount. Yang ini adalah before. Kalau before Zik kena RM2,687, tapi Zik kena bayar RM1,779. Jadi kenapa Zik kena bayar, nanti Zik akan ceritakan kepada korang. Yang tu sebabnya panjang lebar Zik nak ceritakan tentang itu. Untuk yang lain-lain tu nanti Zik akan share juga kepada korang. Jangan risau, semua pengalaman yang Zik kena hari ni ataupun sebelum ni Zik akan share dalam YouTube. So pastikan untuk korang tengok perjalanan Zik dan juga my visit MG3 Hub, dan perjalanan selepas kereta Zik siap, apa yang Zik nak buat, sebabnya banyak Zik akan buat dekat my visit balik, terutamanya adalah rahsia nanti. Itu saja geng, semoga korang dimurahkan rezeki, semoga korang Zik doakan dielakkan ujian kemalangan yang macam Zik kena ni. Amin. Semoga kita berjumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum dan ciao. Modified itu pasti. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys, jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang, tengok kena racun beli je dulu, duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang semoga korang dimurahkan rezeki.